tun naqaisi ilaihi subhanah kal waladi wal hajati wat ta'bi ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dhalik. Apa sifat yang ke-41 dari kaum jahiliyah? Mereka menyandarkan kepada Allah hal-hal yang bentuknya adalah kekurangan, aib, dan sesuatu yang tidak layak. Kal waladi wal hajah, seperti menyandarkan kepada Allah bahwa Allah itu punya anak, Allah itu membutuhkan. Wat ta'bi, Allah itu katanya capek, letih. Ma'atanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik, bersamaan dengan itu mereka justru mensterilkan ulama mereka, ruhban, pemuka agama mereka, bahwasanya itu tidak ada pada pemuka agama mereka. Misalnya, apa itu pendeta atau pastor yang tidak boleh menikah? Pendeta atau pastor? Hah? Sepakat pastor. Ya, anggaplah pastor. Kenapa kita tidak punya ilmu tentang mereka? Ya, dan tidak bisa kita bicara tanpa ilmu. Anggaplah pastor. Pastor tidak boleh menikah kalau dia pastor. Kenapa? Kalau dia menikah, itu artinya dia punya istri, dia punya anak, dan itu aib. Orang suci tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, itu biasanya di Katolik ya, pastor. Nah, tidak boleh ada anak, apalagi punya istri. Nah, tetapi justru pendahulu-pendahulu mereka tidak beradab alias kurang ajar kepada Allah, mensifati Allah punya anak. Ya. Tetapi mereka mensifati Allah dengan pensifatan yang tidak layak dan tidak pantas. Sampai di sini, ya, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa buktinya mereka ini mensifati, kaum jahiliyah mensifati Allah dengan pensifatan yang kurang ajar, tidak pantas dan tidak layak. Contoh, kaum Yahudi, Allah sebutkan ucapan mereka di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ya, ayat 181. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha huwal faqiru wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan mereka yang mengatakan, apa katanya mereka? Inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Tahu artinya? Sungguhnya Allah itu fakir, miskin. Kalau miskin butuh enggak? Pasti butuh. Wa nahnu aghnia, tapi mereka mengatakan kami ini kaya. Ini ucapannya kaum Yahudi. Lihat, tidak kurang ajarnya mereka. Zalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mereka. Ya. Nah. Oh. Afwan, kelanjutan ayat, sataktubu maqalu, akan dicatat dan ditulis ucapan mereka. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin. Termasuk perbuatan mereka membunuh nabi tanpa alasan yang benar.
Wa naqul, kemudian Allah berfirman, kami katakan, dzuku adzabal hariq. Silakan nanti kalian rasakan azab, hukuman, yaitu neraka yang membakar. Nah, ini buktinya. Mereka mensifati Allah dengan zalhajah. Allah itu butuh. Kenapa? Allah katanya miskin, kita ini kaya. Itu ucapan kaum Yahudi. Nah. Kemudian ucapan kaum Yahudi yang lainnya, yaitu mereka mensifati Allah capek, letih. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya di surah Az-Zariyat, beliau menyebutkan hadis tentang ucapan kaum Yahudi kepada Rasulullah. Ya. Ucapan kaum Yahudi kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Muhammad, akhbirna bima khalaqallahu minal khalqi fi hadhil ayyamis sittah. Ya. Wahai Muhammad, tolong beritakan kepada kami. Ya. Apa itu? Bagaimana dan dengan apa Allah menciptakan makhluk ini, termasuk dunia ini dan isinya, selama 6 hari. Ya, kan banyak dalam ayat fi sittati ayyam. Ya, Allah menciptakan ini 6 hari, langit, bumi dan beserta seluruh isinya. Ini kaum Yahudi tanya kepada Nabi, bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala khalaqallahu al-arda yawmal ahadi wal itsnaini. Allah menciptakan bumi pada hari Ahad dan pada hari Senin. Hari apa? Ahad, bukan Minggu. Hari Ahad dan hari Senin itu Allah ciptakan apa? Bumi. Wal jibala yawmus sulasa. Allah ciptakan gunung-gunung pada hari Selasa. Wal madaina wal anhara wal aqwata yawmul arbi'a. Allah menciptakan madain, jamak Madinah, kota-kota. Demikian pula wal anhar, jamak nahrun, sungai-sungai. Demikian pula al aqwat, semua makanan apapun bentuk dan jenis dan modelnya di bumi pada hari apa? Rabu. Was samawati wal malaikata yawmal khamis. 7 lapis langit beserta malaikat Allah ciptakan pada hari Kamis. Ila salasi sa'atin min yawmil jum'ah, sampai pada 3 waktu di hari Jum'ah. Wa khalaqa fi awwalis salasi as-sa'ati al-ajal. 3 saat, 3 waktu di awal hari Jumat Allah ciptakan namanya ajal. Wa fis saniyati al-afah. 3 waktu yang kedua al-afah. Wa fis salisati Adam. 3 waktu yang terakhir itu Nabi Adam diciptakan. Ini di dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yaumul Jumu'ati itnata asyarata sa'ah. Hari Jumat itu 12 waktu. Tadi sudah ada pembagiannya. Ya. 12 waktu. Ya, kadang diterjemahkan 12 jam. Ya, memang 12 jam siangnya. Ya. 6. Nah, ketika ini sudah dikabarkan kepada kaum Yahudi, kepada Yahudi yang bertanya, ya, bagaimana prosesnya Allah ciptakan selama 6 hari? Apa kata mereka? Qalu sadaqta in atmamta. Kamu benar wahai Muhammad kalau kamu lengkapi lagi itu ucapanmu. Jadi ucapannya Nabi tidak lengkap, masih ada yang kurang. Ya. Qala, maka Nabi mengatakan wa madzaka? Apa itu kekurangannya? Apa yang kurang dari ucapan saya?
Qalu, mereka katakan, summa istaraha yawmas sabt. Itu sambungannya katanya. Kemudian Allah istirahat pada hari Sabtu. Kenapa istirahat? Capek habis ciptakan langit, bumi, semuanya. Bayangkan, ini kaum Yahudi mensifati Allah capek katanya. Ya. Kemudian apa kata mereka? Wastalqa 'alal 'arsy. Karena capek, Allah berbaring di arasnya. Ya. Ini kurang ajarnya kaum Yahudi. Ya. Mensifati Allah dengan sifat yang jelek. Ya. Nah, maka Allah turunkan bantahan kepada mereka dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Allah berfirman, sungguh kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi selama 6 hari, wa ma massana min lughub, kami sedikit pun tidak merasakan letih atau capek. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang berikutnya, fasbir ala ma yaqulun, wahai Muhammad, sabar, ya, sabarlah terhadap ucapannya kaum Yahudi itu. Nah, ini pensifatan kaum, salah satu dari kaum jahiliyah. Allah itu katanya capek, ya. Nah, artinya kurang ajar, tidak beradab kepada Allah Subhanahu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada bentuk yang lain? Kita katakan cukup banyak kalau kurang ajarnya kaum Yahudi. Ya. Cukup banyak. Ya. Kurang ajarnya kaum Yahudi kepada Nabi, kepada manusia, kepada Nasrani, kepada kaum Muslimin, ya, kepada manusia secara umum. Tapi yang kita sebutkan di sini, kurang ajarnya mereka kepada Allah. Apalagi kurang ajarnya kepada Allah? Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-30. Waqalatil yahudu Uzair bin Allah. Mereka Yahudi mengatakan Uzair itu anak laki-lakinya Allah. Iya. Sudah pernah baca ayat ini? Tidak pernah? Iya, jarang khatamkan Quran ya. Iya, waqalatil yahudu Uzair bin Allah. Kata kaum Yahudi, Uzair itu anak laki-lakinya Allah. Siapa itu Uzair? Uzair ini, ya, itu kalau kaum Yahudi mereka katakan dengan nama Izra, tapi kalau kaum Yahudi di Madinah mereka katakan Uzair. Siapa ini? Diperselisihkan oleh para ulama apakah dia adalah nabi atau orang soleh. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas tidak berani merujihkan apakah dia nabi atau orang soleh. Ya. Nah, tapi Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Abul Fida rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Uzair adalah salah satu dari nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa setiap kali nabi dari kalangan Bani Israel wafat, maka ada lagi nabi yang lain. Ya, dan kebanyakan nabi-nabi itu dari kalangan Bani Israel. Lalu apa kehebatannya Uzair ini sampai kaum Yahudi mengatakan dia adalah anak laki-lakinya Allah? Satu, Allah wafatkan dia selama 100 tahun. Mi'ata sana, 100 tahun. Setelah diwafatkan dibangkitkan. Maksudnya dihidupkan kembali. Wah, orang hebat ini. Ya. Jangankan 100 tahun, zaman now saja ada orang yang sudah siap-siap dikubur tiba-tiba bangkit. Beh. Iya kan? Langsung tanya sama dia. Eh, tanya nomor kah? Tanya apa kah? Ya. Ini 100 tahun diwafatkan. Ya, misalnya kita sudah lama mati. Cucu kita, weh. Ini dulu nenekku masih hidup, dia sudah mati, sekarang hidup lagi. Luar biasa. Ya. Apalagi kelebihannya Uzair, dia hafal kitab Taurat.
Dia hafal kitab Taurat. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di dan juga ulama tafsir yang lain menjelaskan dia beliau itu membacakan kemudian yang lain nulis. Mengimlak kepada kaum Yahudi dari kalangan Bani Israel untuk menulis Taurat melalui hafalannya, dan tidak ada satupun yang salah dari apa yang dia sampaikan. Luar biasa, Nabi Musa saja tidak hafal Taurat, dia hafal. Nah, akibatnya sebahagian dari kaum Yahudi itu punya akidah, punya keyakinan bahwa Uzair ini anak laki-lakinya Allah. Mustahil kalau dia orang biasa, pasti anaknya Allah ini. Iya. Padahal dalam Islam itu bagaimana? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi kaum Yahudi malah mengatakan Allah punya anak. Nama anaknya itu Uzair. Ini namanya kurang ajar, tidak beradab dan tidak beretika. Nah, untuk diketahui, tidak semua kaum Yahudi punya akidah seperti itu. Tidak semua mengakui Uzair itu anaknya Allah. Tapi kenapa Allah memutlakkan bahwa semua kaum Yahudi punya keyakinan seperti itu? Para ulama menjelaskan bahwa kaum Yahudi yang tidak punya keyakinan atau akidah seperti itu membiarkan dan tidak ada pengingkaran akan hal tersebut, sehingga Allah memutlakkan waqalatil yahudu Uzair bin Allah, seolah-olah semua kaum Yahudi punya akidah, punya keyakinan seperti itu. Ini kurang ajarnya kaum Yahudi, salah satu daripada kaum jahiliyah. Iya. Nah, apalagi bukti yang lain bahwa mereka ini kurang ajar kepada Allah. Iya. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan tentang mereka, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kata kaum Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Iya. Tahu terbelenggu? Kayak terborgol, tidak bisa bikin apa-apa. Ya, tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa menciptakan, tidak bisa menentukan takdir dan seterusnya. Itu kurang ajarnya kaum Yahudi. Ya. Allah sendiri bantah di ayat yang sama, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu membentang. Tidak maghlulah, tidak terbelenggu. Ini kaum Yahudi jemaah sekalian. Ya, salah satu dari kaum jahiliyah yang tidak beradab kepada Allah. Dan ini sifat dan karakternya mereka. Ya. Kalau di zaman now, ya, mereka katakan yang namanya riba itu jual beli. Halal. Ya. Makanya Allah bantah, ya, di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, diharamkan riba. Tapi mereka bolak-balik. Iya, ini bukan riba, ini jual beli. Iya, hasilnya apa? Banyak diadopsi oleh kaum muslimin dan dianggap itu boleh. Betul tidak? Iya. Apa buktinya? Iya. Kalau kita mau beli segala sesuatu pakai leasing, pakai finance, iya enggak? Iya, itu jual beli kah? Iya, kan saya cuma beli mobil, beli motor, kan jual beli toh? Jual beli. Iya, modelnya jual beli kelihatan. Iya, tapi hakikatnya Anda pinjam uang di leasing atau finance, ya, untuk melunasi motor tersebut, mobil tersebut, kemudian Anda membayar ke finance atau leasing itu apa? Uang juga. Kan begitu? Betul tidak? Iya, begitu hakikatnya. Leasing, finance, belum
punya itu mobil, belum punya itu motor, Anda sudah bikin akad dengan dia. Suatu pelanggarannya. Kita bisa bikin akad dengan siapa? Pemilik, owner, dengan calon pembeli, bukan pihak ketiga. Ya. Pelanggaran yang kedua, Anda pinjam duit, hakikatnya kembali dalam bentuk duit. Iya. Kalau jenisnya sama, tidak boleh lebih. Paham? Kalau pinjam duit tidak boleh lebih, kalau kembalinya duit. Ya. Beda kalau pinjam beras, kembalinya duit boleh lebih. Kenapa tidak sejenis? Tapi kalau sejenis tidak boleh. Nah, ini katanya jual beli. Tapi ternyata itu adalah riba. Terus bagaimana itu motor? Bagaimana itu mobil? Tidak halal? Halal. Cuman Anda terjatuh dalam dosa. Minimal dua dosa riba di situ. Apa? Ketika tanda tangan. Tanda tangan itu walaupun tidak Anda ucapkan, hakikatnya saya setuju untuk melakukan transaksi riba. Iya kan? Kalau tidak tanda tangan tidak setuju, enggak jadi. Enggak jadi punya motor. Enggak jadi punya mobil. Bahkan mungkin sekarang lagi tidak jadi punya istri. Ya. Kenapa? Gara-gara umpanai. Umpanai 50 juta mati mi. Uang yang ada cuman 500 ribu. Ya. Terpaksa pinjam di leasing, pinjam di finance. Begitu tanda tangan mau melakukan ibadah. Apa itu ibadahnya? Menikah. Tapi melakukan riba dulu. Masya Allah. Akhirnya sudah menikah, apa yang terjadi? Makan indomie tallok. Sebab tiap hari pikirkan bagaimana membayar. Ya. Makanya ini Bapak Ibu jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang punya anak gadis, yang punya saudara gadis, yang dia adalah wali, jangan terlalu mempersulit. Ya. Kalau si laki-laki punya uang 50 juta, 10 juta mau. Maksudnya 40 jutanya dipakai mereka modal untuk hidup. Daripada 50 juta habis dalam hitungan jam, setelah itu makan apa? Gigit jari. Apalagi kasihan yang hidupnya pas-pasan. Ya, pas mau makan pas tidak ada. Ya. Tiba-tiba diminta uang panen. Woi, Masya Allah, Anda pikirkan itu. Ya. Bonyok itu laki-laki. Ya. Sudah mesti siapkan itu, nanti banting tulang lagi untuk hidupi. Kasihan. Nah, ini cuma nanu saja, saran. Ya. Nah, permudah jemaah sekalian. Ya, sebab di antara kita ini ya begitu. Ada yang kasihan sudah lama. Ya. Dia mau poligami rencananya, tapi satu saja belum ada. Nah. Dia juga tidak berani, sebab yang ada satu tidak berani poligami. Nah, tunggu anaknya besar. Nah, toyib. Sehingga jemaah sekalian, yang namanya kekurangan ajaran mereka terhadap Allah itu banyak. Ya, tidak beradab kepada Allah. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka itu tidak mengagungkan, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pengagungan dan pemuliaan. Padahal pengagungan dan pemuliaan itu intisarinya tauhid. Kenapa kita mentauhidkan Allah? Sebab kita mengagungkan dan memuliakan Allah. Dan itu tidak dimiliki oleh kaum jahiliyah. Ini kaum jahiliyah yang pertama, kaum Yahudi. Kaum jahiliyah yang lain, kaum Nasrani. Apa kurang ajarnya mereka? Masih di ayat 30 surah At-Taubah tadi. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin nasara al-masih bin Allah. Kata mereka, kaum Nasrani, apa? Al-Masih itu adalah anak laki-lakinya Allah. Isa ibnu Maryam adalah anaknya Allah. Yesus Kristus adalah anaknya Allah. Betul tidak? Betul tidak itu? Hah? Iya, mau jelas itu loh. Nah, ada namanya Trinitas. Nah, ya,
Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ya, ada Tuhan Ibu kah? Allahu alam, tanya ke mereka. Ya. Jadi ini anaknya Allah, ya. Itu ucapannya mereka. Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Iya. Ini kurang ajar kepada Allah. Iya. Tidak beradab, tidak beretika. Allah itu iya, adalah di antara kesempurnaannya itu tadi, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu kesempurnaan Allah, beda dengan kesempurnaan makhluk. Makhluk tanpa istri, tanpa anak, tidak apa. Ya. Tidak sempurna hidupnya. Ya. Walaupun dia punya berbagai macam fasilitas keduniaan, punya harta, punya tahta, punya semua, tapi tidak ada wanita, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak sempurna itu hidupnya makhluk. Ya. Binatang saja tidak sempurna hidupnya, kasihan. Hidupnya merana, tiap malam gundah. Itu makhluk. Ya. Semakin dia punya pasangan, punya anak, itu sempurna kehidupannya di dunia ini. Sebab dia dapat dunia dan perhiasan dunia. Ya. Apa di antara perhiasan dunia? Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta benda dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Dan sebaik-baik perhiasan dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mar'atus salihah, istri yang salehah. Di garis bawah itu. Makanya kalau cari istri yang apa? Yang cantik, yang kaya, yang keturunan raja, yang salehah. Kalau cari istri, cari yang empat itu. Kalau dapat itu sama satu wanita, biar berapa namanya? Cepat. Itu maksudnya. Kan Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'ah, ya. Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Li jamaliha, kecantikannya yang pertama. Kemudian wa limaliha, karena dia orang kaya. Yang ketiga, wa linasabiha, garis keturunannya bagus, darah biru, ya. Dan yang keempat, wa lidiniha, karena agamanya. Nabi katakan apa? Fadhfal bizatiddin talibat siyadak. Pilih yang paling bagus agamanya, kau akan beruntung. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika ditanya tentang hadis ini, beliau katakan kalau ada ya wanita yang cantik, kaya, nasabnya bagus, agamanya begini, jangan pernah berpaling dari dia. Paham maksudnya? Iya. Dan kalau Anda sudah punya istri tuh, punya istri apa? Maksudnya istri Anda punya empat itu, ya, punya empat ini, Anda punya istri dalam empat, dia masya Allah soleha, bagus agamanya, cantik menurut pandangan kita, iya kan begitu. Kalau dia tidak cantik, tidak mungkin untuk mau menikah sama dia. Masa untuk mau menikah tidak cantik? Pasti menurut pandangan antum, walaupun menurut pandangan dia biasa aja, tapi menurut pandangan kita sebagai suami, inilah bidadariku. Ya. Nah, kemudian dia bagus garis keturunannya. Ya. Empat terkumpul itu, bersyukur Anda. Subhanallah. Bersyukur. Ya. Jangan pernah berpaling dari dia. Ya. Kalau Anda bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Ya. Nah. Loh, kok sampai ke sana? Nah. Ini pembahasannya apa ini? Nah, kenapa sampai ke sana ya? Nah, tayyib. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah. Jadi itu kesempurnaan makhluk termasuk manusia, termasuk hamba Allah. Kalau dia punya anak, punya istri, punya harta dan seterusnya. Tapi untuk Allah itu tidak boleh sama sekali. Untuk Allah tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada yang lain. Kenapa? Allah itu maha tunggal. Allah itu tidak butuh kepada siapapun dan tidak butuh kepada apapun. Itu menunjukkan kesempurnaan Allah.
Beda dengan makhluk. Maka siapa yang mensifati Allah dengan apa? Sebagaimana pensifatan kepada makhluk, punya anak, punya istri dan butuh kepada makhluk, itu namanya kurang ajar. Tidak beradab. Dia perlu belajar tauhid dengan baik. Ya. Wa ma qadarallahu haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan dan mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pemuliaan. Makanya sampai di sini jemaah sekalian, tolong dipahami dengan baik. Walaupun itu kaum jahiliyah, baik itu kaum Nasrani dan kaum Yahudi, setiap hari tersenyum kepada Anda, mungkin setiap saat memberikan Anda duit, mungkin membantu Anda, hatinya baik, tidak pernah mengucapkan ucapan anu kepada Anda, akhlaknya luar biasa, ya. Tapi ketahuilah, mereka ini adalah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Kenapa demikian? Kepada manusia bagus adabnya, tapi kepada penciptanya kurang ajar adabnya, ya, kurang ajar adabnya. Olehnya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu ta'ala, yang sering datang ke Indonesia itu, iya, itu pernah mengatakan, wala tata'ajjab anhu, jangan kau kagum dengan akhlaknya mereka, ya, sebab akhlaknya kepada penciptanya itu sangat rendah. Buktinya apa? Allah menciptakan mereka, memberikan nikmat kepada mereka, memberikan rezeki kepada mereka, tapi justru tidak menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, mengatakan Allah itu punya anak. Itu adab yang paling jelek, iya, adab yang paling buruk. Padahal adab, dan itu kuncinya dan dasarnya adab, adab dulu kepada Allah dan Rasulnya, itu yang akan menghasilkan adab kepada manusia. Tapi kalau cuma adab kepada manusia, itu tadi, ya, sebagaimana kaum wanita dari kalangan kaum musyrikin dan kafirah atau non muslim, walaupun dia cantik, walaupun dia tersenyum setiap hari, mau menikah dengan Anda, ya, bahkan dia siap tanpa uang panai. Ada yang pernah begitu? Ya, wanita kafirah, musyrikah, dia siap, ya, menikah dengan Anda tanpa uang panai. Bahkan dia siap biayai semuanya. Apakah Anda mau? Allah sebutkan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan coba-coba kau nikahi mereka sampai dia beriman kepada Allah. Ya. Wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Budak jelek, hitam, tapi dia beriman, itu jauh lebih baik dibandingkan yang cantik, yang luar biasa, tapi dia musyrik, kafir kepada Allah. Kenapa? Adab dan akhlak kepada Allah tidak ada, kurang ajar. Nah, dan ini, ya, hendaknya dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kaum jahiliyah yang lainnya selain daripada Yahudi dengan Nasrani adalah kaum musyrikin Arab. Bagaimana bentuk kurang ajar mereka kepada Allah? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa musyrikul Arab qalu al-malaika banatullah. Kaum musyrikin Arab itu, mereka berkeyakinan para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya, anak-anak perempuannya Allah. Jadi semuanya tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya akhlak kepada penciptanya. Ini sifat kaum jahiliyah. Pertanyaan saya, apakah ada di antara kaum muslimin yang latah mencontoh sifat tersebut? Hah? Ada enggak? Siapa yang bisa jawab? Ada enggak? Jawab yang benar. Ada tidak? Hah?
kasih jelas, ada apa tidak? Ada. Bisa kasih contohnya? Contoh ucapan kaum muslimin yang tidak beradab kepada Allah. Hah? Ada enggak? Coba diingat-ingat. Kalau mau diingat-ingat, kalau mau dibaca-baca, silahkan baca-baca mereka yang terkontaminasi pemikirannya dengan filsafat. Nah itu, silahkan. Ya, sudah pernah kita singgung sebelumnya, ada yang mengklaim dan berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah fiksi. Itu kan tidak beradab namanya, iya kan? Iya. Padahal akidah kaum muslimin kala Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, dan firman Allah salah satu dari sifat Allah, sifat yang tidak bisa terpisahkan dari Allah. Maka siapa yang tidak beradab dan tidak beretika terhadap kalamullah, sama saja tidak beradab dan tidak beretika kepada Allah. Nah, banyak kalamnya mereka, ya. Silahkan baca-baca, ya. Banyak yang tersiar di internet, ya. Dan yang memprihatinkan, yang namanya mata kuliah filsafat itu salah satu mata kuliah wajib, ya, di berbagai universitas Islam di Indonesia, baik yang negeri maupun yang swasta. Ya, silahkan tanya yang pernah kuliah di mana, IAIN, UIN, STAIN dan yang semisalnya. Ya, saya berani bilang begitu sebab saya sendiri alumni dari salah satu itu, memang ada. Tapi ditambah Islam di belakang, namanya filsafat Islam. Iya, itu salah satu mata kuliah. Kita dulu dapat di semester 3, ya. Di semester berikutnya dapat lagi filsafat. Kayak filsafat pendidikan itu kalau kita ambil kuliah tarbiyah atau pendidikan, iya, nanti gelarnya sepeda Islam, ya, SPD. Nah, gitu. Jelas ada filsafat, ya, dan itu dijadikan materi akidah. Wal iyadu billahi min zalik. Iya. Apa sih tidak bagusnya di filsafat? Ya, banyak. Salah satu yang paling mendasar adalah mendahulukan akal dibandingkan nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dalil. Kalau ada dalil tidak masuk di akal menurut mereka, ini ayat tidak berlaku. Ini hanya berlaku di zaman unta. Ya. Dan saya lupa kapan itu lihat di melalui media sosial, salah seorang yang dulunya dia S1, S2, S3 dari Imam Ibnu Saud di Riyadh, ya, sekarang dia posisinya pemegang 01 di sebuah ormas, ya, sampai dia katakan bahwa istilah kafir itu hanya ada di Makkah di zamannya Nabi dulu. Setelah itu di Madinah tidak ada lagi istilah kafir. Yang ada adalah apa? Non muslim. Saya sebenarnya pusing cari di mana istilah non muslim dalam sirah. Pusing betul. Ya. Kenapa? Kenapa demikian? Sebab yang pernah belajar ilmu Al-Qur'an itu tahu betul ayat-ayat tentang jihad itu turun di Madinah. Tolong dipahami itu. Madaniyah. Sebab tidak ada ayat tentang jihad di Makkah. Yang ada ayat di Makkah itu Makkiyah, ayat tentang hijrah. Kapan turun ayat-ayat tentang jihad? Di Madinah. Dan ketika menyebutkan tentang ayat-ayat tentang jihad, apakah disebutkan, wahai Nabi, berjihadlah terhadap non-muslim? La ya syih. Allah berfirman dalam dua ayat dalam Al-Quran, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafikin, wagzud alaihim, wa ma'wahum jahannam.
wahai Nabi, berjihadlah melawan kuffar. Itu kuffar jamak. Tunggalnya apa? Kafir. Bukan wataniyah. Wataniyah itu warga negara. Ya. Allah tidak sebutkan ya ayuhan Nabi, jahidil wataniyah. Tidak. Jahidil kuffar. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya sahabat. Ya, sifatnya Rasulullah dan para sahabat itu bagaimana? Muhammad Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau, para sahabat ketiga itu, asyidda'u alal kuffar, mereka tegas dan keras terhadap orang kafir, bukan terhadap non muslim. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang di antara mereka. Ini contoh ya, bagaimana seseorang itu kurang ajar disebabkan filsafat itu ya, meracuni otaknya, mendahulukan akal dibandingkan nakal. Hasilnya apa? Mengacak-acak, mengakal-akali Al-Quran, mengakal-akali hadis. Jadi ketika di Madinah tidak ada lagi ayat, tidak ada lagi tentang istilah kafir, yang adalah penduduk. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga bagian daripada tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, karena itu bagian daripada tauhid, bahkan intisari tauhid itu adalah mengagungkan dan memuliakan Allah. Lihat saja semua perintah tentang tauhid dan semua yang dikatakan syirik. Ya. Syirik apa penyebabnya? Disebabkan dia mengagungkan atau tidak memuliakan Allah, atau dia mengagungkan selain Allah, dia memuliakan selain daripada Allah, yang pengagungan dan pemuliaan itu hanya layak untuk Allah. Makanya dikatakan syirik. Walaupun banyak orang tidak, orang mengatakan tidak masuk di akal. Contoh saja ya. Nabi sebutkan, man khalafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah telah melakukan syirik. Coba kali, di mana letak kesyirikannya? Bersumpah dengan nama selain Allah. Iya, muslim itu bersumpah dengan nama Allah atau salah satu dari sifatnya Allah. Dan siapa yang bersumpah dengan selain itu, bersumpah dengan nama makhluk, maka dia syirik. Di mana letak kesyirikannya? Sebab kalau kita menggunakan seseorang atau sesuatu sebagai objek sumpah, itu artinya kita mengagungkan dia, kita memuliakan dia, dan itu hanya layak dan pantas kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Nah, demikian pula mereka yang mempersembahkan cintanya, yang cinta itu hanya layak kepada Allah, dia mempersembahkannya kepada selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andana yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain daripada Allah sekutu. Bagaimana bentuknya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Dia cintai dia sebagaimana mencintai Allah. Padahal kecintaan yang paling full, yang paling komplit itu hanya kepada Allah semata. Adapun kepada selain Allah, kepada istri, kepada anak, ya, kepada yang lainnya, itu dicintai karena Allah. Ya, tolong dipahami itu. Dicintai karena Allah. Kemudian dicintai dengan kecintaan yang tidak berlebihan. Ya. Itu kaidahnya. Kita mencintai selain Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang tidak berlebihan, biasa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, iya, ahbib habibaka haunan ma. Cintai siapapun yang kau mau cintai haunan ma. Yang sederhana, yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Kenapa?
asa ayyakuna bagidaka yawman ma, bisa jadi dia menjadi musuhmu nanti pada suatu hari nanti. Ya, bisa jadi musuhmu. Istri yang kita cintai, yang sangat kita cintai, apakah bisa menjadi musuh kita? Bisa. Apakah di dunia atau di akhirat? Contohnya apa? Istri yang tidak mau taat sama suami. Ya. Dia bisa menjadi musuh. Dan pada hari kiamat dia juga bisa menjadi musuh ketika dia tidak mau taat kepada Allah. Ya. Makanya cintai dia karena Allah. Cintai dengan kecintaan yang sederhana, yang biasa. Iya. Nah, demikian pula dengan membenci. Kalaupun kita mesti membenci seseorang, benci karena Allah. Iya. Dan kita benci sekedarnya, yang sederhana. Nabi sebutkan, wa abghid bagidaka yo, wa abghid bagidaka hawanan ma. Benci siapapun yang kamu mau benci, sederhana, sekedarnya, jangan berlebihan. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yawman ma, bisa jadi dia menjadi orang yang kamu cintai pada suatu hari nanti. Ya. Maka ketika membenci seorang hamba Allah, membenci seorang muslim, muslimah, mukmin atau mukminah, jangan berlebihan. Ya, sekedarnya saja. Sebab kenapa? Seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah itu bisa nanti memberikan syafaat. Ya. Sebab kenapa? Dia muslim, muslimah, dia mukmin, mukminah. Nah, ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sikap dan keyakinan sebagai seorang muslim dan muslimah adalah memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan pemuliaan dan pengagungan yang sebenar-benarnya, dan menjauhi, menghindari segala macam bentuk kekurang ajaran, tidak beradab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga terhadap nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, syariat Allah. Jangan pernah kita melakukan itu ucapan atau tindakan yang menunjukkan kita tidak beradab atau kurang ajar terhadap Allah dan syariatnya. Sebab itu sama saja kita mengikuti model-model kaum jahiliyah. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu isya. Betul? Nah, demikian sifat jahiliyah yang ke-41 ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala macam bentuk, jenis dan model kaum jahiliyah, mengokohkan kita di atas keimanan, mengistiqomahkan di atas hal tersebut, dan menjadikan kita sebagai muslim dan muslimah yang senantiasa beradab dan beretika kepada penciptanya Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah dari sisi kami. Saya mohon maaf jika ada ungkapan kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.